Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, UMNO desak kerajaan diterajui UMNO. Adakah ini bermakna Ismail Sabri tidak begitu berfungsi sebagai Perdana Menteri? Berita sepenuhnya. Kenapa UMNO desak kerajaan? Siapa UMNO dan siapa kerajaan? Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan secara terbuka menggesa kerajaan agar segera bertindak menangani kenaikan harga barangan pengguna yang menjadi rungutan ramai ketika ini. Saya faham bahwa fenomena kenaikan harga barang adalah norma pasaran dan dipengaruhi oleh lebihan permintaan atau penawaran, faktor cuaca serta kos pengangkutan. Namun kenaikan keterlaluan amat membebankan rakyat, terutamanya bagi mereka yang terhimpit akibat kehilangan mata pencarian, ujarnya. Untuk itu, tegas beliau, kerajaan mesti segera menangani isu peningkatan barangan, khususnya makanan yang meningkat tinggi kebelakangan ini. Pemantauan harga mesti dilaksanakan dengan agresif. Jangan biarkan apa jua bentuk memanipulasi harga pasaran berlaku, katanya. Tambah Muhammad Hassan atau Tokmat lagi, kerajaan juga perlu memperkasakan sistem maklumat pasaran untuk makanan dan bangunkan kesedaran pengguna untuk memantau hasil harga pasaran. Selain itu, beliau turut menyarankan agar diperkenalkan kupon atau voucher makanan bagi membolehkan akses kepada makanan berkhasiat bagi keluarga yang paling terkesan. Kapasiti pengeluaran makanan negara mesti setanding dengan negara pertanian serantau di ASEAN. Kita perlu membangunkan semula sektor agro makanan yang telah lama dipinggirkan disebabkan penekanan kepada sektor perindustrian mula tahun 1980-an, katanya. UMNO ketika ini sedang mengetuai kerajaan di kerajaan pusat. Peringkat pusat, bahkan Perdana Menteri Ismail Sabri sendiri adalah salah seorang pemimpin kanannya. Maknanya UMNO itu kerajaan dan kerajaan itu UMNO. Tetapi kenapa UMNO secara terbuka menggesa kerajaan agar segera bertindak menangani kenaikan harga barang? Bahkan dengan gesaan daripada UMNO ini, ia secara langsung bermakna sesuatu desakan terbuka terhadap Perdana Menteri. Apakah Ismail Sabri dilihat tidak berfungsi di mata UMNO dalam menangani kenaikan harga barang ketika ini sehingga UMNO terpaksa tampil membuat desakan terbuka? Selain Ismail Sabri, adakah juga kita melihat menteri-menteri berkaitan isu kenaikan harga barangan ini berbuat sesuatu yang menggambarkan keprihatinan mereka kepada rakyat? Ataukah oleh kerana sekarang ini BN sudah menerjui semula kerajaan, maka fenomena lama yang menjadi isu hangat sebelum 2018, tolak BN sama dengan barang naik, turut muncul kembali untuk merebek poket-poket rakyat? Relevan lagikah Ismail Sabri untuk terus dipertahankan, bukan saja di sisi rakyat tetapi juga di mata UMNO? Ditulis oleh Sahbudin Husin. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.